Pemirsa, sebuah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar pada Sabtu dini hari. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam kamar. Kobaran api membakar sebuah rumah warga di kawasan padat penduduk di Kampung Tipar, Duren Sawit. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lain. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di dalam kamar dan merambat ke seluruh bangunan rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Kasus ini ditangani Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur.